Sebenarnya Allah Islam tak pernah mengajar kita untuk meramal hari kiamat. Tetapi kita yang dituntut, yang diperintahkan Allah, ialah kita beramal, bukan meramal. Sebelum datangnya hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahawa hari yang disebut sebagai hari kiamat ataupun hari yang banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai as-sa'ah, yaumus sa'ah, hari kiamat. Pengetahuan sebenar, tarikh sebenar tentang hari kiamat itu dirahsiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi. Banyak tempat dalam Al-Quran, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, apabila hamba-Ku, umat-Mu bertanya tentang hari kiamat, qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan kepada mereka bahwa hari kiamat itu pengetahuannya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan isyarat, alamah, petanda-petanda tentang bilakah akan datangnya hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan tahu, bahawa kita percaya bahawa kiamat itu dia punya dua tanda yang disebut sebagai alamatus sughra wa alamatul kubra, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Bezanya, banyak orang pada zaman kita berada sekarang tuan-tuan, sebenarnya memang kita berada pada zaman yang akidah kita diuji. Sebab itu selalu kita mendengar apa ni, message-message berantai, WhatsApp-WhatsApp berantai di bermacam-macam saluran media sosial yang seakan-akan menakutkan kita bahawa kiamat itu terlalu hampir dengan kita pada hari ini. Maksudnya, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa berhati-hati dengan hari kiamat dan bersedia dengan hari kiamat. Tetapi untuk kita mengatakan bahawa kiamat itu sudah hampir, berpandukan dengan fakta-fakta yang disebarkan melalui media sosial, sebenarnya kata para ulama, iman kita sedang diuji. Kalau tuan-tuan pernah baca fakta-fakta, sebagai contoh fakta NASA, fakta saintis daripada Rusia, daripada Amerika Syarikat dan sebagainya, sebenarnya fakta-fakta ini sengaja direka-reka oleh orang-orang barat, hendak menggoyah keimanan kita kepada Allah. Fakta hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan kepada kita melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat telah pun diberikan, disebarkan, disampaikan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana seorang insan yang mengaku beriman kepada Allah, kepada nabinya, boleh percaya dengan fakta yang diberikan oleh saintis-saintis barat? Sebab itu waktu saya belajar dulu di Jordan tuan-tuan, banyak guru-guru saya yang cukup marah apabila mendengar berita dengan fakta-fakta yang disebarkan oleh orang-orang barat, orang-orang Eropah. Sebenarnya mereka mau mengalihkan keimanan, kita punya keyakinan kepada hadis tu berubah kepada fakta yang mereka berikan. Kalaupun fakta sains menunjukkan bahawa besok hari tanggal 9 Zulhijjah, 10 Ogos 2019, ini menurut kajian sains, contoh tuan-tuan, saya bagi gambaran. Perkara yang selalu disebarkan oleh orang-orang barat. Mereka mengatakan besok 10 Ogos bersamaan 9 Zulhijjah, matahari akan berlanggar dengan bumi. Berapa ramai umat Islam yang percaya lalu menyebarkan fakta-fakta ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lama menyebutkan bahawa tanda kiamat besar itu ada 10. Selagi 10 ini belum keluar, belum terjadi kiamat. Lalu bagaimana boleh kita mengatakan bahawa kiamat itu akan terjadi besok berdasarkan fakta-fakta yang dikeluarkan oleh orang-orang barat? Sebenarnya kata para ulama, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyedihkan, kita berapa ramai yang percaya? Sebab itu tentang hari kiamat ni tuan-tuan, dalam Islam kita tak disuruh untuk meramal bila hari kiamat. Banyak orang meramal. Dulu pernah orang meramal tahun 2007, 2004 kah kiamat berlaku. Ramalan salah, tukar lagi. Okey, 2011 kiamat. Berlalu 2011.
tukar lagi salah ramalan. 2000 berapa lagi? Macam-macam. Semua penuh dengan ramalan. Sebenarnya Allah Islam tak pernah mengajar kita untuk meramal hari kiamat. Tetapi kita yang dituntut, yang diperintahkan Allah ialah kita beramal, bukan meramal. Bunyi hampir sama, tetapi yang dituntut kepada kita ialah beramal untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Sebab itu, dua tanda kiamat kecil dan besar. Tanda-tanda kiamat yang banyak disebutkan oleh para ulama, para asatidah, guru-guru kita yang berlaku pada hari ini, kesemuanya itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Sampaikan para ulama, banyak di kalangan para ulama yang mengumpulkan, membuat kitab mengumpulkan tanda-tanda kiamat kecil. Dan kata para ulama, tanda-tanda kiamat kecil ini banyak, 100 lebih tanda kiamat kecil. Ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 100. Terlalu banyak tanda-tanda kecil. Banyak penipuan, maksiat berleluasa, pemerintah yang zalim, bangunan yang tinggi, semua itu tanda-tanda kiamat kecil. Tetapi tanda-tanda kiamat besar yang 10 Nabi SAW sebut dalam hadis, itu belum kelihatan. Sebab itu kata para ulama, di antara 10 tanda kiamat besar itu, tanda yang terawal yang akan keluar, yang akan muncul, ialah keluarnya Dajjal la'natullahi alaih. Jadi tanda-tanda 10 yang besar ini, tuan-tuan, kata para ulama, ulama membahaskan apakah perbezaan di antara tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil untuk mudah kita faham. Lalu para ulama menyimpulkan bahawa tanda-tanda kiamat kecil ini, tuan-tuan, yang kita lihat hanya mampu dilihat di beberapa tempat sahaja, tetapi tidak dapat dilihat oleh umat Islam di tempat-tempat yang lain. Itu tanda kecil. Contoh, bila mana Nabi sebut dalam hadis di antara tanda-tanda kiamat ialah yatatawaluna fil bunyan. Hadis yang kedua, hadis 40, hadis Jibril kan? Yatatawaluna fil bunyan. Bila mana Jibril bertanya kepada Nabi tanda-tanda hari kiamat, Nabi sebut orang berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Hari ini kita tengok memang bangunan semua tinggi-tinggi. Kalau boleh setiap negara berlomba bangunan yang paling tinggi. Ini tanda-tanda kecil. Kenapa? Sebab kita tengok contoh di negara kita, menara berkembar Petronas, menara Kuala Lumpur. Yang dapat melihat orang Kuala Lumpur. Sabah, kita di Sabah, di Tawau, dapat lihat tidak? Tidak dapat. Itulah maksudnya tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda-tanda kecil ini ialah tanda-tanda itu hanya dapat dilihat di satu tempat sahaja, tidak dapat dilihat oleh orang di tempat lain. Itu kata para ulama. Tetapi tanda-tanda besar yang 10 yang disebutkan Nabi itu, kata para ulama, apabila berlaku, seluruh dunia akan dapat melihatnya. Sebagai contoh, apabila Dajjal keluar, Dajjal akan mengelilingi dunia bumi selama 40 hari. Semua orang akan dapat melihatnya.